Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, di dalam sebuah keluarga ada tiga kata yang penting yang harus kita gunakan, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Janganlah pelit atau gengsi untuk menggunakan kata-kata tersebut. Dengan tetap selalu menggunakan kata-kata tersebut di dalam keluarga, maka keluarga kita akan saling mengasihi. Mengasihi keluarga artinya mencintai, menyayangi, dan menaruh kasih kepada keluarga, baik istri, suami, maupun anak. Jadilah keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Undanglah Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolong. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Salam, sukacita kasih.